Bupati, ini kan ada kondisi yang T7, Pak Bupati. Nah, ini ada penambahan dari beberapa negara. Itu gimana dari negara mana aja, Pak Bupati? Kalau penambahan dari negara, asal negaranya ini kan ada 16. Akhirnya, sekarang kan dari mana itu dikecil. Asal negaranya ada dari Spanyol, dari Belanda, dari Iran, dari Filipina, dari Malaysia, Singapura, Jepang. Artinya negara yang kita tahu itu. Terkait untuk ke depan Pak Bupati, kalau seandainya kabut asap masih terus seperti ini, apakah akan ditunda atau gimana Pak Bupati? Nah, ini yang sebetulnya pengalaman kita 3 tahun terakhir kan tetap berkurang di bulan September ini yang ke-5 ke-6 ya. Lalu kan habis turun sekarang ini diagendakan Indonesia masuk ke Rusia tahun ini. Sebelum tur The Agent di Banyuwangi, ini diagendakan di Tunisia. Makanya sebelum tur The Agent. Tapi kalau 2 tahun terakhir tidak ada masalah. Pasnya sekitar bulan September. Barangkali ini Bang, kami sudah sampai juga bisa untuk tahun 2020. Ini kalau bisa di atas Oktober mungkin lebih rangkaian di turnamen di Indonesia ini ya. Sehingga barangkali setelah siap sebelumnya kita ada mungkin mengikuti event-event yang lain. Tapi kemudian 2020 ini bisa diperluas. Tidak hanya ini kan barangkali ini 4 etape terakhir di siap. Tahun depan ini kan akan dibuat seriung. Jadi untuk siapnya satu tahun. Kami mau menyampaikan kemarin PBC kalau bisa ada undang. Mungkin di atas Oktober, bisa November. Itu untuk tahun depan, pengalaman tahun ini. Tapi tahun ini kita pun tidak merasakan pengalaman tahun 2 tahun terakhir tidak ada masalah. Kecuali di 2019. Ini sempat tertunda. Dan itu belum masuk ke Indonesia. 2015 itu tertunda hari 2. Karena ditutup bandara Sukhothai Kasim. Tidak bisa masuk pesawat ke Baru. Karena rider kan ada yang di Singapura, ada yang di Bali, pun juga ada juga. Dan ini ya bandara agak bisa lancar, tapi kita merekomendasikan bisa di atas Oktober. Kalau seandainya kabut besok berkat, apakah etape akan dilanjutkan Pak Bupati? Tentu ada pembahasan dengan Indonesia, pembahasan dengan Indonesia. Di depan istana siap ini terjadi pasang bola terhadap 11 pasukan yang akan mengambil bahannya yang lebih sepatutan daripada TJB Cycling Team, Kiran Cycling Team, Yellowfin Cycling Team, Next CCM Team, Go for Go, Global Cycling Talent, Terengganu Cycling Team, Indonesian National Team, Surat Sepahan Cycling Team, KFC Cycling Team, dan PSB Siap Cycling Team. Timnas Indonesia Sulat Sepahan You should go back home, go back home.